sepintas selalu je si fokus sebenarnya si akan nampak. Oh. Sebabnya ada camouflage lah. Oh. Okay guys, hello. Hari itu kita berada di Lambe Hills National Park. Okay, jom kita langgar apa ada kat situ. Semua seperti biasa, kalau kita masuk ke taman negara, semua taman negara lah kita mesti apa ya, regulation and rule mesti dipatuhi, apa yang ada apa ya, yang boleh dengan si boleh. Macam yang nombor satu, jangan mengeluarkan benda-benda sama ada hidup atau mati dari dalam. Alat-alat sampai ke nombor 6 shortcut lah. Jadi untuk trail, untuk biasa yang diimbak, untuk night walk, jam start daripada jam 7 hingga ke 9, daripada Pak SQ sampai ke Latak Waterfall. Memandangkan Latak Waterfall belum buka, kita sampai nombor 2 ialah, waterfall nombor 2. Okay guys, kita masih di Lambe Hill National Park. So apa kita akan melaham tu, katuk kita langgar. Tapi sebelumnya, kami mau introduce kita dengan Park Warden di Lambe Hills, memperkenalkan Puan Shirley. Okay, what? Boleh kita menceritakan apa yang menarik di Lambe Hills National Park? Okay, Taman Negara Lambe, dia terkenal dengan Latak Waterfall lah, main attraction dekat sini. Dan jarak lebih kurang dalam 1 km lah daripada visitor counter. Dan ketinggian Latak Waterfall adalah dalam 25 meter, di mana kedalaman dalam 12 kaki. Ini merupakan main attraction di mana pelawat-pelawat pelbagai bilang bangsa dengan pelbagai level umur lah dapat pergi dekat Latak Waterfall. Itu adalah attraction yang pertama. Seterusnya kita ada Bukit Lambe dan juga Bukit Pantu. Bukit Lambe, Bukit Pantu adalah untuk hikers yang yang suka yang apa nama ni, aktiviti yang lebih adventure lah. Selain daripada aktiviti siang, kita ada juga aktiviti malam lah. Kita ada buat night walk. Okay guys, thank you Puan Shirley, Park Warden kita di Taman Negara Bukit Lambe. So kepada sesiapa yang yang lebih adventurous, yang lebih expert, hanya bolehlah mendaki ataupun trekking Bukit Pantu. Okey, siapa-siapa yang macam kami itu yang buat beginner, boleh try night walk dekat negara Bukit Lambe. So hope to see you guys here. So kami nak pergi jalan dulu. Seringlah kita jumpa walaupunnya kemarau, apa apatah lagi hujan, banyak kaginya. Yang mudah dijumpa masa kemarau, Ranidae tu, spesies tu dengan Buffonidae. Yang tahan kena kering sikit. Nah, spesies lainnya kuranglah waktu kering macam tu.
1, 2, 3. Okey, selesailah pengemaraan kami orang di Taman Negara Lambe Hill National Park. Okey, kami orang telah jalan night walk selama 2 jam tadi. So, harap kita orang boleh nampak family kita orang, kawan-kawan kita orang semua datang ke Lambe Hill National Park untuk buat aktiviti-aktiviti trekking di situ lah. Okey, see you soon.